Warna Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara EKN, Kalimantan Timur kini mulai berubah menjadi hijau setelah sebelumnya pada saat pemasangan berwarna coklat. Hal ini membuat warna pilar basic yang membentuk patung Garuda itu sesuai dengan warga desain awal, yakni hijau. Perubahan warna dari coklat ke hijau ini karena besi pilar yang membentuk patung Garuda ini terjadi karena proses oksidasi, karena perubahan cuaca dan berjalannya waktu. Sebelumnya, warna Istana Garuda banyak disorot karena warnanya yang gelap dan tampak suram, bahkan mirip dengan warna besi karatan. Perancang Istana Garuda Nyoman Duarte menyebut, saat ini terlihat beberapa bagian patung Istana Garuda sudah menunjukkan warna hijau. Menurut Nyoman Duarte, perubahan ini terjadi karena proses oksidasi yang disebut patina. Oleh warganet, Istana Garuda di EKN sebelumnya dianggap lebih mirip kelelawar hitam karena warnanya yang gelap dan dinilai tidak sesuai desain perancangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Istana Garuda mulai menampakkan wujud seperti perencanaan awal.